Iya. Aku masih Tuhan. Awani Borneo malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dimulakan dengan laporan ini terlebih dahulu 5 jam untuk ke lokasi kebakaran di kampung Long Wat Apoh Baram di Miri. Itu kekangan dihadapi sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba Marudi untuk memberi bantuan kepada 27 keluarga apabila blok rumah panjang mereka hangus dijilat api pada awal pagi Ahad. Menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.33 awal pagi Ahad. Perjalanan ke lokasi terpaksa menggunakan perkhidmatan feri serta kenderaan pacuan 4 roda. Namun setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian kira-kira jam 6 pagi, api telah berjaya dipadamkan penduduk menggunakan air dari Sungai Apoh. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan hasil pemeriksaan bomba mengesahkan 27 pintu kediaman musnah manakala 58 kediaman lain tidak terjejas.